nominasi ke-8 Polis Movie Festival ke-4 dengan judul film Ragam, hasil karya Loliko Production. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha segala kegiatan, segala tindakan yang nanti akan berakibat pada SARA, maka harus ditindaklanjuti dengan cepat. Netralitas kita sebagai Polri diuji di sini. Panglima TNI anggap acuh ancaman ISIS melalui video yang diunggah di YouTube. Kuat dugaan video itu sengaja dipublikasikan untuk mempertegas eksistensi kelompok ISIS. Video yang berisi ancaman dan ajakan kelompok ISIS yang ditujukan bagi negara Indonesia bukanlah hal baru. Bulan Juli lalu, ISIS sempat membunuh yang berisi sebuah ajakan untuk bergabung ke kelompok radikal itu. Dalam video berdurasi kurang dari 7 menit itu, ISIS berusaha mengeruk dukungan. Ah, sudah betul berita. Liputan laporkan Net. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon maaf saya mau tanya nih Ustaz. Akhir-akhir ini di tengah-tengah warga ini ada perbedaan-perbedaan agama yang sangat meruncing. Untuk menyikapinya Pak Ustaz gimana itu? Begini Pak, kita jangan sampai terprovokasi. Ya. Karena Allah berfirman yang artinya tidaklah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian lita'arafu, saling mengenal dengan satu yang lainnya. Bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat. Dan kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah mengatakan, perbaikilah hablu minan nas kita di hadapan Allah. Pendeta, kamu mau tanya. Akhir-akhir ini kan pemimpin negara semakin memanas akibat perbedaan. Sebagai anggota polisi, bagaimana tapi tindakan? Begini saudara Jeremy, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Hiduplah di dalam persekutuan yang rukun. Karena firman Tuhan menjamin, kesanalah berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Baking dulu tuh motor nih. Tamu kincing dulu. Ya eh? Sudah. Di kincing dong ana. Hei. Bikin apa sini? Ini bikin apa sini? Jangan kincing sini. Sampai... ini rumah ibadah ini, boleh mau kincing sini. Kita mau kincing namu kasih apa ini? Siapa nganang? Boleh, ini rumah ibadah. Siapa nganang mau teratur? Namu kincing. Siapa nganang mau teratur? Bu, dengan Polres Minsel, ada yang bisa dibantu? Bu, ini di depan gereja sentrum, ada kerusuhan. Oh, baik Bu, baik. Anggota kami akan segera meluncur. Halo, izin Komandan.
Dek. Pulang. Kenapa lagi adik mau urus-urus dia? Pulang, Jo. Kenapa mau atur-atur Pak Ustadz ini? Kekak. Pulang, Ana. Kekak, selalu Pak waktu kita celaka, Ustadz yang tolong Pak kita. Oh, jadi Pak Ustadz? Kita memang terlahir berbeda satu sama lain. Perbedaan bukan untuk dicari akar masalahnya. Perbedaan ada sebagai suatu anugerah untuk membuat kita jadi lebih kuat. Agama sebagai suatu keyakinan merupakan pegangan hidup dalam kehidupan. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat selalu siap mengawal keberagaman dalam kehidupan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.